Loh, assalamualaikum. Lupa tadi ngevideo juga, jadi sharing pengalaman. Ini Jucang beli di KFC, harganya tuh kirim keluar nggak? Jadi harganya 32 real. Ini yang versi nomor 3 kalau nggak, untuk yang dinner. Dapat ayam 2 tadi, terus apa namanya, french fries sama ini roti. Roti Indra aneh sih belum. Untuk rotinya kayak gini, jadi kayak burger kayak gini. Di dalamnya nggak ada apapun, nggak ada apapun ya. Ini terus dapat apa namanya? Ini kecapnya cuma satu. Kurang banget kecapnya, biasanya kalau di Indo itu kan bisa banyak ya. Yang ini enggak. Cuma yang aku suka untuk yang ini ayamnya. Jadi ayamnya itu udah dari sononya udah agak sedikit pedes-pedes sedikit gitu. Terus rasanya juga. Biasanya Ucang kalau makan ayam itu sebenarnya pilih-pilih. Dalam artinya pilih-pilih itu kalau nggak pengen banget ataupun yang istilahnya opsi terakhir gitu ya, itu pasti akan pilih ayam. Nah, cuma ini pengen nyobain karena banyak yang bilang katanya ayam di Saudi itu enak banget. Yang di Mekah, nah Ucang beli. Kalau menurut Ucang beneran enak, ini pedas, renyah, terus juga rasanya nuh. Nah, Sang udah sering nyoba kan kayak makan ayam, terus yang ayamnya berserat-seratnya itu yang ya tahu sendiri lah kayak gitulah. Ujang itu agak apa ya, perutnya itu agak enek kayak gitu kalau makan, tapi yang ini enggak tahu kenapa enak banget, enggak bikin enek kulit ininya, kulitnya dagingnya enak banget. Makanya ya mungkin Minasang misalnya mau kesini silahkan, ini harganya 32 ya. Terus oh ya tambahan lagi dapat ini juga, dapat Pepsi. Cuma yang enggak enaknya ini kali ya, enggak bisa makan di tempat seperti itu. Jadi ini kita bawa ke hotel ya, ini kita bawa hotel baru pulang, panas banget. Cuma karena nggak ada apa namanya si ininya esnya, jadi kayaknya kurang enak aja.